Jadi nafsu itu sudah dikelola, nopo? Dikelola. Ya, kowe nek ora seneng nek mati, nopo? Jadi kowe duha ben gremeng ora apa-apa pangeran maklumi. Wis iso tuwangi cek diwajibno duha gak apa-apa salat kok, mau apa ben gremeng. Tapi tetap salat itu ngapresiasi pangeran. Lah tapi nek kowe salat nang duha seneng perkarane utang emake atau semangat duha malah pengen pikir piye kudu di semangat iki. Seneng aku tak seneng lunasi utang kan ora jelas. Jadi ini, jadi orang senang itu barang apa? Merkongkok bumi ganjar. Lalu si Dina Umar ngendikan, ditanya, apa Anda punya sahabat pada perempuan? Punya. Apa Anda pernah ingin menghilangkan sahabat itu? Tidak. Kenapa? Justru saat punya sahabat itu tidak ada di ganjar ketika tidak zina. Umpama aku nanti sahabat bewa itu, kaya ambil waktu. Prestasinya apa? Kenapa kena zina ambil waktu? Prazina ambil wet. Terus ditulis ganjaran ke pangeran. Bertahun-tahun dia hidup tidak pernah berselingkuh dengan batu. Dia bangunnya agama itu dagelan. Ya aduh nih kalau mau selingkuh ambil waktu, ambil wet. Tapi tidak ada perempuan cantik mau dan menggoda. Tapi syaratnya mau deh. Mau dan menggoda. Kemudian kamu tidak mau, itu prestasi, ya bang. Karena syaratnya tadi wali ku warojulun da'at ku imro'atun datu mansibin wa jamalin fakola ini akhokwa perempuan lelaki ya yang dirayu perempuan cantik tetap menolong lara kau nasi ini ragil lebih kurang ditulis ke pengirat bayi Mustafa ini kurang arah ditulis ke pengirat gak zino kacau ragil lebih jadi mulai gue gaya suasana sih mau itu iku gelem tapi bahaya ya rasa dijajal rasa Gak usah dijajal, bahaya ya, bahaya, gak usah dijajal. Syaratnya apa, apa lagi hadisnya, waro julun, apa mas? Gak madu, gak madu, ain-ain sebenernya, apa? Da'adhu, imro'atun, datu, mansibin, mansibu pangkat, datu mansibin, wajah malin, tetap dijawab, pakola, ini aku buat. Seorang lelaki yang diajak perempuan cantik dan punya kedudukan, maksudnya istimewa. Tapi dijawab ini akhofu. Tapi nabi ngejar-ngejar cawe itu ragilum terus gak kasih zina. Kau rada itu ganjaran banyak mau ngemerkukan. Amalannya rasa menyu penting. Dindo ngelola amalannya hukfatil jannah bil makari suwargo itu diliput dikepung dengan suatu yang kamu tidak senang. Makanya kita punya presiden, menteri, punya teman, punya kiai, punya tonggo, serapati cocok itu bagus. Justru itu kalau kita kelola, tidak cocok tapi demi stabilitas nasional kita terima. Orang cocok buat tonggol demi perintah Nabi, tetap kita baik sama tetang. Bojo cerewet judes demi perintah pangeran wa asyiruna bil ma'ruf tetap agar isu bukeroten. Warak bobeling, berhubung perintah pangeran yang amanat tetap kita baik. Selain faktor keturunan, semua itu. Anak beli mesti anak berapa itu, anak sopon. Ya saya ulang lagi, ya, selama ini orang itu jarang ngaji sama ulama seperti ini. Ngiranya itu, nawis rasa seneng itu harus dijauhi, itu raiso ngaji. Agama ini mengajarkan kita ngelola ketidaksenangan kita. Kenapa ngelola ketidaksenangan kita terjadi energi akhirat. Kenapa khufatil jannah bil makarih wa khufatin nar bis syahawat. Kita coba ngomong yang ekstrim itu, kiai memilih. Aku raja boten gak sunah rasul, aku gak cingkrang gak sunah rasul. Ngajine guyon berarti taksil kolba atau snoati. Ngajine madep ngetan berarti gak sunah rasul. Kuwate dibiji. Lah kowe ora iso ngaji, wis gak sunah rasul. Ora iso ngaji ku goblok. Goblok ku ora sunah rasul. Rasul kabeh ku pinter. Kowe anak-anak kowe. Ana rasul goblok. Nyiri wong ya ora sunah. Rasul. Nabi ajarane man satara musliman satara gua justru ora elek wong mukmin ku di tutupi, aku ya orang lain rogen, orang tau tak cerita orang kan? Wah, sudah orang kabe, wak. Itu aneh-aneh, jadi ya, kita warai caranya jadi wali, apa? Ngelola ketidakcocokan, apa? Ngelola ketidakcocokan. Itu syarat apa? Khufatil jannah bil makari. Jadi suarga itu dikepung dengan sesuatu yang tidak gak senang. Ya, kok seneng, jadi ini dunia kok seneng. Masih sholat Jumat, kadang yang mangkel, no? Si mame melete khotbah ini gung tonggo khotbah pun aman kalau tangga anda itu diancam no kayak khotbah mantel lo darah ini khotbah tak ngamuk tonggo
Dunia wis rusak, dicak ngaji juga gelem. Mergo iki pas dene ngaji sing teng ora becet mok telu. Coba mantel sini, tapi kita tetap makmum, mantel lah tetap makmum. Justru pengerah biji kita ini hebat tenan. Ora cocok kok gelem. Khotibe ruko utawa sujud ke mantel tetap sujud. Pengerah kok apresiasi. Saya kira cocok jute imam ruko ya kok melok ruko. Sujud di melok. Sujud. Wah hebat apa? Tapi lagi cocok kan adur ya, jenenge cocok ya nurut. Lan kula sering makmum ora cocok sering. Jadi tulis pangeran baru fair orang cocok lah nak bab solat loyal kan. Sama kita dengan Indonesia bonus rata satu lagi pokoknya loyal. Tapi kita tidak pada pejabatnya tapi pada kestabilan apa nasional. Ilang-ilangnya. Jadi hufatil jan bil makar. Wa inna farikom minal mu'minina lagarihun kutiba alikumul kital wa huwa kum. Tak semuanya aku tuju, ini salah satu aneh pangeran doa ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pokoknya dengan istri itu gauli secara baik. Fa in karihtumuhunna, jika dia punya sifat yang kamu enggak suka, fa asa an takrahu syai'an wa ja'ala Allahu fihi khairan katsira. Bisa saja kamu benci sifatnya dia yang kamu enggak suka itu. Di sifat yang kamu enggak suka itu ada kebaikan yang banyak. Ini kok mau kalau dibujuk merengutan itu ya prospek. Lah anak misalnya senyum-senyum sampai tonggo senyum. Nah ayo lo kena elek kan gak pati pahal. Oke dibujuk ayo cerewet era karena ini bagus. Ini nak senyuman malah repot sih. Ya apa ya bu? Senangnya jalur duit gue ya apa? Karena jalur duit tonggo malah repot. Gue seneng di ke dibujuk jalur duit gue apa jalur duit tonggo aja bang. Coba bang. Jadi kak ya mantel lo kamu jaluk dua ibu cuta. Yang satu itu kan nantang ya saja lo uang dia kan suci aja. Mantel terus minggat mulai yang ngomel mertua ini kan bagus. Nara minggat ke dina itu boleh nafkah kok minggat rong minggu kan lumayan ngurangi. Kok dua ya lo? Rong minggu lumayan deh. Soalnya cara pengirahan itu juga gampang ya. Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa ingkaristumuhunna fasa antakrahu syai'a wa ja'ala Allahu fihi khairan katsira. Dalam watak perempuan yang kamu enggak suka itu insya Allah di situ banyak kebaikan yang banyak. Yo akeh. Ayo jajal watake bojomu sing ora peseng ya, wae ngaco sitok-sitok apa akeh. Dari sifat yang kamu enggak suka ana 10 umumnya pira? Pira di fodi umumnya sing ora disenengi itu. Pira pira? Siji wae loro apa akeh? Umumnya akeh kabeh kurang ajar. Berarti kamu punya banyak kebaikan apa? Kurang banyak? Agomo itu. Ya, jadi eling-elingnya. Agomo itu ngelola kebencian. Mulanya disebut wal kadibinal khoyotor. Bisa ngelola kebencian. Kita mungkin benci sama pejabat tertentu. Benci sama tetangga tertentu. Benci sama murid tertentu. Karena tidak punya adab. Benci sama teman tertentu. Karena utang ranyaur. Banyak di dunia ini yang kita tidak suka. Tapi agama ini mengajarkan cara kita mengelola ketidak suka. Dan itu kalau bisa kita kelola jadi wali. Itu anu wal kadhi minal ghaidho wal afina anil nas. Nah sekarang orang enggak iso ngaji, agama itu mau dikelola sesuai seleranya. Sing khilafah, khilafah pokoknya. Kalau enggak khilafah enggak Islam. Sisi tok enggak Islam Nusantara. Sisi tok enggak nuduh itu Islam rasa Hindu, wis semua tak uni-uni ne lah. Itu apa-apaanan. Orang usah ngono, agama itu ngelola ketidakcocokan. Justru garanya agama itu ngelola ketidakcocokan. Sahabat itu sangat mencintai Rasulullah. Ketika diajak perang Badar bukan berarti gak berani. Wong tau nyawa kok dilakoni. Ya nanti yang ngapudu itu jenengan. Kita kehilangan jenengan, maka gak usah perang. Tapi jadi Nabi, tapi aku itu Nabi diutus perang, aku itu perang. Tapi bukan masuk akal ya Rasulullah. Nanti kau terbunuh, kita terbunuh. Jadi Nabi, dewi Allah aku itu perang. Melok kate, tapi kok melok orang rasa setuju. Benten lah, biar setuju, biar setuju. Dereno, biar dereno. Iku malah dipuji pengiran. Contoh, wa inna farikom minal mu'minina lakai.